Johor Darul Ta'zim, JDT, kini berjaya mendapatkan hikmat bekas jurulatih kecergasan Piala Dunia 2022 Argentina, Rodrigo Barrios, juara Liga Super itu serius memantapkan barisan kejurulatihan apabila mengumumkan kehadiran jurulatih baharu pasukan, Esteban secara rasmi, Solari, baru-baru ini, selepas pemergian Benjamin Mora. Beberapa formasi kejurulatihan turut meninggalkan senarai skuad Harimau Selatan. Persoalan ini akhirnya terjawab apabila laman web rasmi Johor Southern Tigers mengesahkan kehadiran bekas jurulatih kecergasan Estudiantes ini untuk musim 2023. Pengalaman luas yang dikecapi Barrios nyata amat berharga buat JDT yang mahu naik lebih baik terutama di peringkat Liga Juara-Juara Asia, ACL. Usaha ini dilihat cukup bermakna dengan kehadiran beberapa tonggak baharu pasukan dalam memastikan usaha mengekalkan kejuaraan yang dimenangi musim lalu.